Halo semuanya, kembali lagi di channel Drawing by Vivitan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah holiday atau liburan? Nah, bagaimana juga dengan nilai rapotnya? Semoga nilai rapotnya bagus ya. Oke, balik ke gambar. Di sini saya menggunakan kertas dari sketchbook size A4, spidol snowman yang hitam seperti biasa. Tema gambar kita kali ini adalah pemandangan sungai. Ya, ini sebenarnya simple aja ya, cukup gambar sungai di tengah, terus berbatuan dan banyak sekali pohon. Nah, teman-teman bisa ikuti cara gambarnya. Jadi cara gambarnya ini lumayan slow, jadi bisa diikuti pelan-pelan ya. Untuk mewarnai di sini saya gunakan Karandas Neo Color 1 yang 40 warna. Nah, yang Neo Color 1 ini bahannya wax, jadi nggak lekat di tangan. Cuman kekurangannya dia keras banget, sehingga pada saat kita gunakan ini tangan akan cepat pegel. Tapi kelebihannya karena dia wax, dia nggak lengket di tangan, nggak buat kotor gitu. Jika kalian tidak punya oil pastel brand ini, kalian bisa menggunakan oil pastel apapun. Sebenarnya nggak masalah ya, mau oil pastel, mau pensil warna, mau cat air, itu oke-oke aja. Tinggal kita sesuaikan aja cara penggunaan dan warnanya. Kalau warnanya nggak ada, kita bisa ganti kok warnanya.
Penebal yang saya gunakan adalah permanen marker yang hitam. Seperti yang kalian bisa lihat, ini yang gede ya. Kalau misalnya spidol kalian sama seperti saya punya yang besar atau gede, kalian jangan ditekan, pelan-pelan aja supaya garisnya nggak terlalu tebal. Nah, kalau untuk Neo Color 1 menurut saya memang cocok dengan permanen marker karena lebih gampang dan cepat aja siapnya, cepat selesai. Kalau gunakan pensil 8B warnanya kurang keluar karena dia kan wax ya. Wax dengan pensil 8B dia kayak berlawanan gitu, jadi warna 8B nya jadi nggak keluar banget sehingga nggak begitu hitam. Kalau saya kan mau cari penebal yang hitam, jadi lebih cocok dengan permanen marker. Nah, bagaimana dengan kalian? Apa penebal yang baik itu menurut kalian apa untuk Neo Color 1? Boleh direkomendasikan di bawah biar kita sama-sama tahu ya. Oke, semuanya seperti yang kalian lihat, gambarnya itu sebenarnya sudah bisa dikatakan selesai karena sudah sebagian sudah ditebalkan. Nah, jika kalian suka hias-hiasan seperti tambahan tip X, kalian bisa tambahkan tip X di bawah-bawah batunya agar terlihat seperti riakan kecil, riakan air, dan juga bisa juga ditambahkan di langitnya. Tapi ini opsional, jadi bisa diikuti dan tidak perlu diikuti. Jadi kalau menurut kalian bagus ya silakan diikuti, kalau enggak ya udah lewat aja ya. Oke, semuanya seperti yang kalian lihat gambarnya sudah hampir selesai dan saya rasa saya tutup sampai di sini untuk video kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang ingin belajar menggambar dan mewarnai, dan intinya semoga video ini bermanfaat lah ya. Oke, guys, sampai di sini untuk video kali ini. Thanks for watching dan silakan komen bagaimana menurut kalian gambar ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.